SMKS Tribuna 1956. Present video show in the form of bullying, since that are not worth of imitation and can be used as lesson in everyday life. Enjoy for watching. Bullying adalah suatu fenomena yang seharusnya tidak pernah terjadi. Bullying yang kerap disebut perundungan, salah satu fenomena sosial yang mengusik perhatian saat ini. Kini, tak sedikit orang terseret kasus bullying. Pembulian seolah-olah dianggap hal yang wajar, serta sebuah tradisi yang sangat lazim untuk dilakukan. Misalnya, dalam pergaulan kerap identik dengan unsur-unsur bahasa yang kasar dan bahkan mencapai tindakan fisik. Mau tidak mau, terekam di ingatan siswa yang mengalaminya. Terjadinya bullying pun tidak hanya bersekitar pada lingkungan sekolah, tetapi juga hampir di setiap tempat. Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perilaku bullying. Salah satunya karena memiliki pengalaman masa lalu yang sama. Korban bullying dapat berubah menjadi pelaku bullying apabila kondisinya memungkinkan. Selain itu, kita perlu memperhatikan pula tayangan yang disaksikan generasi sekarang. Tidak sedikit dari tayangan televisi seolah-olah menunjukkan bahwa tindakan perundungan adalah tindakan yang legal, sah, wajar, dan normal untuk dilakukan. Maka tak heran jika anak-anak pun meniru, karena itulah yang mereka saksikan dari tayangan televisi.
perilaku bullying dapat dihilangkan, dan pastinya penghilangan bullying tersebut memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, terutama untuk remaja yang tidak berada dalam perlindungan atau tanggung jawab institusi tertentu. Kita membutuhkan kolaborasi yang baik dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, sekolah, dan masyarakat, sehingga bisa menjadi panutan yang memberikan petunjuk sekaligus menyeleksi mana kegiatan yang positif yang harus diperkembangkan dan mana kegiatan yang negatif dan wajib diberhentikan.